Meriahkan HUT RI ke-78 tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Hatungun menggelar Fangen Football atau pertandingan sepak bola persahabatan antara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sekecamatan Hatungun. Pertandingan sepak bola persahabatan yang turut didukung kepala desa yang ada di Kecamatan Hatungun ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Slamet Suryanto selaku Camat Hatungun. Dalam kesempatan tersebut, Camat Hatungun mengatakan, pertandingan bola persahabatan ini selain bertujuan mengisi dan memeriahkan HUT RI, juga diharapkan mampu meningkatkan jalinan silaturahmi dan rasa kebersamaan antar sesama, terlebih bagi jajaran Pemdes dan BPD sekecamatan Hatungun. Bisa silaturahmi, alhamdulillah kita bisa mengadakan turnamen bola persahabatan antara Pemdes dan BPD sekecamatan Hatungun. Bangga dengan kebersamaan dari 8 desa yang ada di Kecamatan Hatungun untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa meningkat dan semakin lebih baik lagi ke depannya, bisa membawa nama harum Kecamatan Hatungun di tingkat kabupaten nasional nanti. Untuk itu dirinya berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan di hari kemerdekaan RI, sehingga rasa kebersamaan dan kekompakan selalu terjalin harmonis di masa mendatang. Tim Liputan Tapin TV.